Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, kembali lagi bersama Mang Min. Oke, setelah kita 2 minggu kemarin libur ya, kita kembali review lagi salah satu villa di kawasan Puncak Cisarua. Ini lebih tepatnya dekat ke Taman Safari ya. Dan pengen tahu kelanjutannya seperti apa? Mari kita let's go. Teman-teman, kali ini kita sudah berada di area villa ya. Dan seperti biasa, kita review dulu area luarnya. Mari kita lihat. Nah, jadi di area luar ini teman-teman langsung bisa menikmati biliar ya. Dan tentunya di sini buat teman-teman yang mau stay di villa yang satu ini rekomendasi banget. Dan di sini teman-teman ya, enggak disediakan alat bakar ya, jadi teman-teman bisa barbekyuan di sini. Oke, kita lanjut yuk. Nah, teman-teman ya, jadi kita sudah berada di area kolam renang ya, dimana di sini terdapat fasilitas playground ya, kemudian juga taungan serta kursinya. Dan paling penting di sini adalah terdapat kolam renang private ya. Ini kedalamannya 1,5 sampai 60 cm. Dan teman-teman di sini kita nikmati dulu. Sebelum kita masuk ke dalam ya, di sini kita lihat dulu area parkirnya. Ini cukup luas dan bisa menampung beberapa kendaraan. Dan yang paling penting di sini teman-teman bisa kendaraan bus 3/4 ya. Oke, kita lanjut ke playground yuk. Teman-teman, jadi kita sudah berada di area playground ya. Ini karena sedang gerimis ya teman-teman, jadi kita tidak bisa duduk sana di area playgroundnya. Dan ini buat teman-teman yang mau bawa sanak famili anak-anak, ini cukup rekomendasi banget. Oke, teman-teman, waktunya kita villa tour. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam villanya dan di sini langsung di ruang keluarga ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat sofa, kemudian juga di depan sini terdapat TV LED yang cukup lumayan besar size-nya. Dan di sini juga terdapat WiFi ya, jadi teman-teman bisa akses internet di sini. Dan satu lagi, masih di space yang sama, di sini terdapat yaitu karaoke. Jadi teman-teman yang mau karaokean sini, asik banget. Oke, teman-teman, kita langsung lihat kamarnya yuk. Dan ini dia kamar yang pertama. Jadi di lantai yang kedua ini terdapat 2 kamar dan ini salah satunya ya, yaitu kamar pertama. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini tipenya itu
double bed ya. Jadi ini teman-teman bisa tarik seperti ini dan melebar ya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat disediakan ada free 5 extra bed. Dan satu lagi yang paling asik, teman-teman bisa langsung lihat pemandangan di luar. Oke, teman-teman, kita lanjut ke kamar yang kedua. Namun sebelum ke kamar yang kedua, di sini terdapat kamar mandi ya. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah berada di kamar yang kedua, di mana tipenya ini sama seperti di kamar yang pertama di sini ya, double bed ya. Jadi teman-teman bisa tarik dan bisa lebar ke depan sini ya. Dan di kamar yang kedua ini juga sama seperti di kamar yang pertama, jadi teman-teman bisa langsung menikmati area halaman beserta playground. Oke, teman-teman, kita lanjut ke area dapur yuk. Nah, sebelum ke area dapur, ya di sini teman-teman bisa lihat terdapat satu buah meja makan ya beserta kursinya. Ya, dan ini dia dapurnya. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah berada di area dapur ya. Dimana di sini dapurnya ini cukup minimalis tapi bersih ya, teman-teman. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat terdapat fasilitas peralatan masak juga peralatan makan ya. Dan ini cukup komplit. Di sini juga terdapat satu buah lemari es atau kulkas ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut ke lantai yang kedua. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah berada di lantai yang kedua ya. Kita lihat langsung yuk kamarnya. Dan ini dia. Jadi, teman-teman, di sini di lantai yang kedua ini sama seperti lantai yang pertama, terdapat dua kamar ya. Dan ini salah satunya di kamar yang pertama. Tipenya sama seperti di kamar-kamar sebelumnya. Di sini tipe double bed ya. Dan teman-teman bisa tarik seperti biasa ke depan untuk melebarkan. Dan satu lagi di sini teman-teman, ini kita bisa nikmati area luar dari sini. Wah, udaranya masuk sekali. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua. Sebelum ke kamar yang kedua ya, di sini juga terdapat satu buah kamar mandi dan di sini tersedia shower ya, juga berbagai alat untuk mandi. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua yuk. Kali ini kita sudah berada di kamar yang kedua dan ini sama seperti di kamar yang sebelumnya, tipenya double bed. Dan yang paling penting di sini teman-teman ya bisa lihat disediakan juga free 5 extra bed. Oh.
Oke, teman-teman, jadi ini area ruangan lantai kedua dan ini space-nya cukup lumayan lebar ya. Dan ini teman-teman bisa kumpul keluarga di sini ya, sambil menikmati pemandangan yang ada di area lantai kedua ini. Oke, teman-teman, kita ke balkon yuk. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah berada di area balkon. Dan perlu diketahui teman-teman bahwasanya di sini namanya itu Villa Grianena 2 ya, teman-teman. Dan di sini fasilitasnya ada 4 kamar tidur di mana tadi sudah disebutkan. Ada juga yang lainnya seperti 2 kamar mandi yang salah satunya terdapat water heater di lantai yang pertama ya. Dan yang lainnya teman-teman ya, sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya di sini terdapat fasilitas seperti biliar, kemudian alat untuk bakar ya, juga playground, dan yang paling penting adalah kolamnya privat. Dan satu lagi teman-teman, ini kalau kita cuacanya lagi cerah ya, di sini kita bisa nikmatin pemandangan mountain view yang berada di depan sana. Ya, terima kasih sebelumnya ya sudah mengikuti kegiatan review villa kali ini. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mantep nih.